Oke, siaran kali ini ada di Prapen Pandai Kabe-Kabe yang akan melakukan tradisi ngelukat besi ya, ngelukat pusaka, yang mana pusaka yang dari dulu kita tidak tahu asal usulnya atau apa, dibersihkan dengan bara api. Maksudnya ngelukat gitu ya, Pak? Ya, maksudnya istilahnya ngelukat. Ngelukat. Membersihkan ada unsur-unsur di dalam besinya. Nah, yang tidak baik gitu ya. Ya. Dikembalikan kosong gitu ya. Kembali kosong. Ya. Jadi dibakar ulang. Istilahnya seperti ngeristart memori ya. Jadi selama beberapa generasi kita tidak tahu bahwa pusaka tersebut menyimpan memori-memori tangan ke tangan, generasi ke generasi. Jadi ada pada saat kita akan melestarikan ini, membersihkan secara niskalenya ya. Secara niskalenya membersihkan kotor-kotor yang ada pada benda-benda yang kita rawat. Oke, kali ini yang akan melukat pusakanya adalah Empu Pandai Subrata di Prapen Kabe-Kabe Tabanan. Prapenlah untuk melukat pusaka yang dari besi, memperoleh tapakan pandai namanya, tapakan prapen. Saat pengelukatan ini, Empu Pandai Subrata terus memanjatkan doa di dalam hatinya agar apa yang dikerjakannya kembali menjadi murni.